warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di channel Mr. Perkop TV yang mempunyai konten-konten menarik berupa video tutorial yang sesuai dengan keahlian Anda, Anda dapatkan di Mr. Perkop TV. Oke, kali ini kita akan membuat aplikasi bisnis dengan menggunakan aplikasi pengolahan gratis dan menambah nama Anda. Oke, kita mulai dengan membuka aplikasi Microsoft Excel. Kali ini kita akan membuat aplikasi bisnis perhitungan tarif lembur. Oke, saya buka. Pada buku kerja ini, kalian dapat membuat tabel seperti ini. Untuk belajar, buatlah tabel seperti ini ya, sampai di kolom H. Ada kode, nama karyawan, mulai, selesai, tipe lembur, tarif per jam, nama lembur, jumlah uang lembur. Oke, untuk rumus yang bisa diisi pada tipe lembur bisa dilihat pada formulir. Ya. Kita untuk LB itu adalah artinya biasa dan LN adalah lembur nasional. Nah, sekarang bisa diperhatikan dengan rumus ini LN artinya tipe lemburnya nasional. Nah, selanjutnya untuk tarif jam bisa diperhatikan rumusnya seperti ini yang saya buat ya. Kita menggunakan number value. Ini berisi ya. Kalau saya buat sederhana sekali pendek, jadi saya tambahkan ini untuk menambahkan pengetahuan. Oke, hasilnya adalah 8.000 ya. Nah, untuk nama lembur ini adalah dari selesai dikurang dengan mulai kita awal bekerja. Ini bisa dilihat di sel D6 dikurang sel C6 ya. Dan hasilnya bisa dilihat lama lebihnya adalah 4 jam 10. Nah, untuk jumlah uang lembur yang didapat oleh rekor pertama ini, kita menggunakan rumus seperti ini. Agak panjang ya. Semoga bisa dimengerti. Hour itu jam, minute itu adalah menit ya. Dan hasilnya bisa kita lihat seperti ini. Ya, jadi jumlah lembur dari rekor ini adalah 4 jam 10 menit itu adalah 33.000. Nah, sekarang kita drag saja. Nah, oke. Bisa dilihat. Ini sederhana saja. Semoga bisa membantu saudara-saudara sekalian dalam mencari perhitungan platform. Sekian. Ya. Assalamualaikum.